Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadli Kencana Putra di TVO Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, Kodim 1508 Tobelo menegaskan Halmahera Utara saat ini masih keadaan aman dan tidak ada aktivitas teroris. Hal ini terungkap saat Kodim 1508 Tobelo melakukan silaturahmi dengan wartawan, purnawirawan, dan keluarga TNI melalui olahraga bersama Jumat 31 Maret. Kegiatan ini guna memupuk hubungan antara wartawan dengan prajurit TNI dalam menunjang pembangunan. Berikut liputan selengkapnya. Kodim 1508 Tobelo melakukan silaturahmi dengan wartawan, purnawirawan, dan keluarga TNI di Kabupaten Halmahera Utara melalui olahraga bersama Jumat 31 Maret. Komandan Kodim 1508 Tobelo Letkol TNI Herwin Budi Saputra mengatakan, silaturahmi dengan para pemburu berita ini harus dipupuk serta dipertahankan dan tidak ada kesalahpahaman antara jurnalis dan aparat. Meskipun tidak bersifat khusus, olahraga bersama TNI sangat kental keakraban antara jurnalis dengan aparat TNI. Dandim juga berharap dalam setiap berita yang diberitakan, apabila berita itu bersifat negatif akan berdampak pada perkembangan daerah Halmahera Utara ini. Kiranya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Terkait dengan isu teroris, perwira TNI berpangkat dua bunga ini menegaskan Halmahera Utara sampai saat ini masih aman dan tidak ada bentuk latihan teroris seperti diberitakan media minggu terakhir ini. Meskipun demikian, TNI tetap siaga melalui Babinsa dan intelijen bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk pencegahan dini terhadap teroris yang masuk di Halmahera Utara. Hari ini merupakan acara silaturahmi biasa, bukan acara sesuatu yang khusus, tapi kami menganggap bahwa perlu adanya komunikasi antara purnawirawan dengan kami yang masih aktif di sini. Adapun olahraga yang ditampilkan dalam ajang silaturahmi ini yakni sepak bola dan senam jumba bagi ibu-ibu Persib. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Jeffrey Tuluheru, TVO, melaporkan.